still on Morning Sea News, where news can be entertaining. Nah, Madina, tadi kan kita sudah melihat ya di segmen-segmen sebelumnya mengenai berita nasional dan juga berita selebriti. Dan sekarang di segmen 4 kita kali ini, kau punya berita apa nih, Dian? Ya, di segmen terakhir ini aku punya liputan event yang tentunya Januari nggak kalah menariknya sama berita-berita sebelumnya. Wow, liputan event apa nih yang mau kamu beritakan ke viewers di rumah? Mending kita langsung lihat aja yuk beritanya. Boleh banget, ini dia. Viewers, sebuah brand kosmetik ternama belum lama ini mengadakan acara yang bertajuk Building Global Network in Today's Internet Economy, di mana acara ini merupakan sebuah acara pertemuan ramah-tamah yang ditujukan bagi para leader dan member sebuah produk kosmetik yang telah berjasa mempromosikan produk tersebut hingga dikenal ke seluruh pelosok dunia. Acara kita ini bergerak di bidang skincare. Jadi ini produknya dari Amerika. Kita untuk pertama kalinya kita mengadain acara besar-besaran di Hotel Mulia untuk mengundang untuk celebration buat member-member Janus. Isi dari acara ini ya di mana di sini kita mengadakan pertemuan global seluruh dunia. Jadi semua kita member-member kumpul, leader-leader kumpul, di mana kita lebih ke acaranya itu kayak ramah-tamah perkenalan. Di samping kita belajar produk juga lebih dalam lagi dari dokternya datang langsung dari Amerika. Indonesia sebagai negara berkembang bisa dibilang memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi negara yang memiliki laju ekonomi yang kuat. Maka dari itu, Monica selaku penyelenggara mengaku pihaknya berkeinginan untuk terus meningkatkan penjualan mereka di bidang kosmetik. Tidak hanya di Indonesia, namun juga hingga ke mancanegara. Kegiatan yang dilakukan beberapa waktu lalu tersebut pun sengaja dibuat guna untuk menyatukan para leader dan member untuk lebih mengenal lagi produk mereka agar bisa lebih dikenal para konsumen. Yang datang ke sini dari 80 negara, leader-leader kita dari Amerika, Thailand, Taiwan, Hong Kong, Malaysia, dan banyak lagi ya saya nggak gitu ingat. Dan dari daerah-daerah, dari Kalimantan Barat, Sumatera, Surabaya, banyak deh seluruh dunia dan se-Indonesia. Untuk mensupport member-member dan leader, di mana kita lebih bersatu lagi untuk menjalankan bisnis ini untuk kedepannya. Para leader maupun member yang hadir dalam acara tersebut menyambut baik acara semacam ini. Acara ini sendiri semakin meriah saat sesi hiburan yang diisi dengan lantunan senandung sang burung camar, Vina Panduwinata beraksi. Kedepan, pihak penyelenggara berharap acara yang sama bisa dilakukan setiap tahun agar hubungan antara leader dan member bisa terjalin dengan baik. Oke, saya bergabung di bulan April diajak oleh upline saya, Stefanus Sandi atau kita kenal namanya Ivan. Awalnya saya cuma tertarik kepada produknya, belum kepada bisnis plan-nya. Tapi setelah suami saya mempelajari IT-nya, bahwa company ini sangat luar biasa di investasi IT, karena belum pernah ada network marketing seperti ini. Kemudian kita coba belajar untuk bisnis plan-nya. Ternyata sangat menarik. Nah, dari situ saya dan suami, kami mulai mengembangkan jaringan sampai keluar kota dan ada juga yang di luar negeri. Di sini kan kita bukan berjualan, tapi di sini kita ada sharing something good to others. Jadi apa yang sudah saya pakai, yang sudah saya alami, dan juga kebebasan dalam bidang keuangan yang juga saya alami selama join di Junis, saya ceritakan kepada keluarga, kepada teman-teman, dan terus gitu berkembang. Dan sampai akhirnya juga ke mancanegara. Jadi intinya kita cuma sharing, bukan jualan. Bergabung di sini saya mendapatkan yang pertama kesehatan dalam tubuh saya, secara fisik dan juga dalam kesehatan dan kecantikan kulit yang juga jauh lebih sehat dan juga kencang, kenyal yang memang di sini kan Lumines memang meregenerasi sel-sel jaringan kulit kita yang itu saya alami. Kedua adalah kebebasan dalam keuangan di mana saya benar-benar sebagai ibu rumah tangga saya bisa spend time waktu dengan anak-anak saya yang masih kecil tapi saya juga tetap mendapatkan uang dan bisa
spend untuk diri saya sendiri tanpa mengganggu keuangan rumah tangga. Dan terutama untuk gini ya, dimana kalau ibu-ibu untuk mendapatkan income seperti saya harus bekerja, meninggalkan keluarga lama, kalau saya nggak perlu. Saya dengan di rumah, dengan internet, semuanya bisa saya akses kemana aja bisnis ini. Saya sudah mengandeng beberapa teman, yaitu salah satu Jeremy Thomas dengan istrinya yaitu Ina Thomas, dan juga banyak ya artis-artis lainnya, kemudian teman-teman di moda seperti juga Olga Lydia, dan juga pengusaha-pengusaha ya, banyak. Harapkan kedepannya bersama Jenis, saya bukan cuma sekedar mendapatkan kebebasan finansial untuk saya sendiri, tetapi juga untuk orang lain yang bergabung di sini, bergabung di Jenis, mereka juga mendapatkan kebebasan dalam keuangan, kemudian juga mendapatkan kesehatan, dan juga terutama kita bisa menolong orang lain, itu yang terutama. Oke, kita tinggalin dulu nih liputan event tadi. Sebelum berpisah, aku punya quiz nih untuk mendapatkan undangan nonton Plaza Indonesia Fashion Week untuk 4 orang setiap harinya. Caranya gampang banget, tinggal jawab pertanyaan berikut ini. Ulang tahun keberapakah Plaza Indonesia tahun ini? A20, B21, dan C22. Kirim jawaban sebanyak-banyaknya ke quiz@mnclifestyle.com. Oke, Dedin, aku bantu ulang nih ya. Oke, ulang tahun keberapakah Plaza Indonesia tahun ini? A20, B21, C22. Kirim jawabannya sebanyak-banyaknya ke quiz@mnclifestyle.com. Oke, Rivers, dan gak terasa juga sudah 30 menit kita menemani Anda semua. Dan hasil liputan event tadi menjadi penutup Morning Sinews kita hari ini. So, that's it for today. See you on the next episode. Keep watching Morning Sinews, where news can be entertaining only on MNC Lifestyle. And bye-bye.